Selamat sore, Bapak Ruskana. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Oke. Hari ini kami ingin bertanya kepada Bapak sebagai salah satu generasi Marhaen di tahun 60-an. Bapak bisa memberi sedikit alasan kenapa Bapak sampai dengan hari ini masih konsen dan terus berjuang untuk Bapak Joko Widodo bisa satu periode lagi? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, baik, makasih. Saya sejak dari pemilihan pertama Jokowi naik sebagai presiden tahun 14 yang lalu sampai hari ini saya tetap mendukung Jokowi. Alasannya, satu, Jokowi terlahir di kalangan rakyat biasa. Dia bukan terah ningrat. Boleh dikata dia terah cacah, terah dari rakyat yang pidak-pidarakan, rakyat biasa, rakyat gembel kata kasarnya, yang mencerminkan sikap kelahiran dari seorang Marhaen. Itu sikap pertama. Kedua, saya melihat rekam jejak Jokowi. Jokowi tidak pernah terlibat di dalam tata pemerintahan yang bersifat diktator, juga tidak pernah terlibat dalam skandal pelanggaran HAM. Nah, ketiga, saya juga melihat karya-karya nyata Jokowi yang dilakukan Jokowi. Banyak karya-karya nyata yang dilakukan oleh Jokowi, terutama dalam membangun infrastruktur. Selain itu, dia mampu mempersatukan seluruh tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang dulu harga-harga di Jawa lebih murah, jauh lebih murah dibanding dengan harga-harga di Papua, sekarang harga-harga sama. Tentang harga bensin, harga semen, harga semua sama. Nah, itu menunjukkan apa? Keberpihakan Jokowi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Itu ketiga. Keempat, saya juga melihat gaya kepemimpinan Jokowi yang merakyat, yang mirip seperti gaya kepemimpinan Bung Karno. Artinya, seorang pemimpin mau terjun ke bawah, mau bertatap muka dan mau bercerita dan menerima keluh kesah masyarakat. Sejak zaman Jokowi inilah ada sekolah tidak bayar bagi orang-orang yang tidak mampu, ada pengobatan yang tidak bayar gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Di zaman dulu nggak ada itu. Dan juga perlu diingatkan, Jokowi tidak tebar pesona ingin dianggap sebagai presiden yang baik, bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah kepada masyarakat. Tidak. Tapi dia memperlihatkan kerja nyata untuk rakyat. Itu yang saya suka. Dan saya konsisten akan mendukung sampai beliau bisa naik menjadi presiden kesekian. Itu alasannya, Pak. Alasannya itu. Tapi Bapak sempat menonton banyak penolakan-penolakan terhadap Jokowi belakangan ini. Bapak bisa kasih komentar? Kira-kira apa itu sebenarnya yang terjadi di sana? Ketika ada penolakan di sana, di sini. Saya menilai bahwa adanya penolakan dan sebagainya hal-hal yang wajar aja. Sebab pro dan kontra itu adalah merupakan kebiasaan atau hukum dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi. Ya, demokrasi. Yang suka dan gak suka itu adalah biasa. Dan itu adalah merupakan satu di antara hukum dialektika. Ya, dialektikanya masyarakatnya seperti itu. Orang tidak akan... Ya kita lihat contoh aja. Kenapa dunia ini bisa beredar dan sampai sejagat gerombolan begini? Karena ada siang dan malam. Ada laki dan perempuan. Maka manusia bisa berkembang biak. Itu satu hukum dialektika. Jadi pro dan kontra itu biasa. Dan itu merupakan daya pendorong, kekuatan pendorong bagi Jokowi untuk lebih maju lagi. Itu alasannya kalau menurut saya. Semakin begitu justru semakin kuat. Nah, semakin kuat. Semakin ibarat golok atau pisau yang ditempa terus-terus semakin tajam dia. Semakin tajam. Ya. Kalau Bapak bisa jelaskan sedikit. Belakangan ini kan Jokowi diserang karena fokus membangunnya misalnya lebih banyak ke daerah tertentu dan lain sebagainya. Padahal itu kan sebenarnya kan pemerataan itu. Iya. Tapi bagi politisi-politisi lain atau bagi lawan-lawan politik menganggap bahwa justru itu tidak sesuai gitu. Artinya contoh misalkan belakangan dibicarakan kasus Kalimantan, bicara soal tanah, begitu dan lain sebagainya. Yeah, yeah. Ini kan Jokowi diterpa dengan isu-isu macam itu. Saya berpendapat begini, hal-hal yang seperti begitu
itu hanya bagi orang-orang yang memang tidak mau melihat Indonesia maju. Tentu berpikir seperti itu. Dan hal-hal yang demikian itu saya anggap wajar-wajar saja dan belum tentu bisa termakan oleh masyarakat. Misalnya lagi isu, menggoreng isu bahwa Jokowi itu anak PKI. Saya selalu bilang, kalau Jokowi dituduh anak PKI, perlu dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau Prabowo, anak Sumitro, tokoh PRRI, tidak perlu dibuktikan. Semua orang tahu. Oh iya itu ya. Iya. Mungkin ada apa kesan-kesan yang paling spesial untuk Pak Jokowi ini, Pak? Saya berharap Pak Jokowi lebih mau lagi terjun ke bawah dan mendengar ratapan kependeritaan rakyat bawah, terutama keberpihakannya kepada kaum marhaen. Yang disebut kaum marhaen itu buruh, tani miskin, dan kaum miskin lainnya. Nah, itulah kaum marhaen. Nah, itu istilah Bung Karno. Gitu. Istilah Bung Karno kaum marhaen, kalau istilah Islam tentu kaum mustadafin, kaum tertindas, kan gitu. Nah, supaya Pak Jokowi lebih berpihak lagi. Itu harapan saya. Untuk apa semua? Itu semua untuk kemajuan Indonesia. Selain itu, Pak Jokowi juga saya berharap ada mengingat sejarah bahwa Indonesia ini merdeka bukan hasil satu golongan, tapi hasil semua kekuatan revolusi. Ada orang-orang yang berpahamkan nasionalisme, ada orang yang berpahamkan Islam, ada orang-orang yang berpahamkan Marxisme komunis. Nah itu perlu diraih, perlu dirangkul. Sebab kita perlu persatuan. Tapi ingat, persatuan bukan hanya asal bersatu. Bukan samen bendeling van alle krachten, bahasa kerennya. Tapi samen bendeling van alle revolusioner krachten. Nah itu kata Bung Karno. Jadi jangan lupa kata revolusioner itu. Pesan-pesan Bapak untuk masyarakat sebagai pemilih dan pendukung Jokowi. Saya memberikan anu kepada masyarakat supaya bangsa Indonesia, terutama generasi muda, berpikir cerdas. Dalam memilih pemimpin itu harus rasional, bukan emosional. Jadi jangan tanya kepada orang-orang yang tidak tahu. Tanya kepada orang yang tahu. Ya, ya. Itu kesan saya, pesan-pesan saya. Harap memilih secara cerdas dan rasional. Gitu.